penyelidikan yang serius dan sungguh-sungguh, saya kira akan bisa memecahkan kasus ini. Baik, Mas Kevin, mungkin ada yang penutup singkat. Sebetulnya kasus ini tidak akan menjadi lebar arah penyelidikan dan ada kata-kata yang ada di studio ini adalah kita sekali, kata-kata di berita tadi. Bahwa kalau misalnya anak dua tahu bahwa ini pelanggaran secara hukum dan sebagainya, dia harusnya dilakuin gitu ya. Tetapi kan dari Indonesia juga bisa ke pihak kepolisian, yuk kita ulang. Ya, jadi kita nantikan juga komitmennya akan terwujud nyata. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Ito, terima kasih, Mas Kiri, terima kasih, Bang Matu, terima kasih, Pak Fika juga terima kasih. Dengan kabar menarik lainnya, tentunya hari pendaftaran terakhir di KPU, saat lagi. Untuk itu kita pilih Lemina. Kalau memang itu penting, selalu berhasil.